بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس مِنْكُمَا رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finna ma'a sila muslimin wal muslimat sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala ala jalla wa ala Allah yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul di kota Bali ini ya di tempat yang namanya mantra Masya Allah. Orang kalau ke nggak ke mantra salah. Ya. Bukan di mantra-mantra, emang namanya mantra. Mudah-mudahan ini sebuah hal yang baik buat kita karena memang tidak ada cara yang paling ringan yang Allah ajarkan buat kita untuk terangkat derajat kita. Kecuali salah satunya dengan menuntut ilmu. Yarfailahul ladina amanu minkum wal utul ilma. Ada janji Allah Allah akan angkat derajat orang yang mau menuntut ilmu. Nah bicara menuntut ilmu ini umum. Ya, kalau bicara bumi yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Ya bumi yang paling dibenci itu pasar. Uh, bukan berarti kita ini uh, harus uh, apa namanya belajar cuma di masjid atau menghindari pasar. Bukan. Keumuman dalil Nabi mengatakan bahwa juilal ardholi umati masjidan dijadikan bumi ini untuk umatku masjid ya, selama memang tidak ada penghalang penghalang untuk kita beribadah lakukan ibadah ya nah teman teman biker masya allah ya kita berkumpul di sini ya macam macam beragam nih saya gak bisa satu satu persatu dari klub klub motor yang ada begitu pula yang bukan dari uh, bikers yang hadir pada kali ini jazakumullah khair ya semoga allah berikan balasan yang terbaik karena kumpul kita mendatangkan kebaikan ke depan insya allah kita akan coba bahas bab yang berjudul cari aman bro. Cari aman. Cari aman ini maksudnya apa? Tadi si aman kita cari, bukan? Cari aman itu lebih kepada uh, berlindung diri untuk mendapatkan keselamatan. Kali gitu bahasanya. Nah. Jadi bukan cuma sekedar nggak melakukan keburukan, tapi lebih kepada darul mafasid, muqaddam ala jalbi masalih mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Ah, bro, kita ini mau apapun kita di atas dunia, siapapun kita, yang pasti itu mati loh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sembah rob yang menciptakan kamu sampai datang al yakin al Anda aparat pemerintah mati. Anda pengusaha juga mati. Anda baker lebih dekat sama kematian di jalan betul dan lainnya dan lainnya ini menandakan bahwa kita ini harus tahu kalau kematian mendatangi kita sedang apa kita karena wala tadri nafsun fi ardin karena nggak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan kalau tahu maaf sih kita ada persiapan kita nggak tahu ya orang-orang bingung ya ini yang image dia kalau yang namanya kematian ini adalah awal keburukan enggak bahkan kalau buat orang yang soleh tahu awal kemuliaan dimuliakan dengan kematian yang husnul khatimah dimuliakan dengan rodotu min riyadil jinan lubang-lubang surga betul kemudian juga dimuliakan dengan kemuliaan akhirat nanti Mudah dalam yaumul hisab dibangkitkan yaumul ba'as kemudian dia berjalan di surat pun diberikan kemudahan bahkan masuk ke dalam surganya Allah dengan kenikmatan Masya Allah. Kalau buat yang berilmu pengen buru-buru. Maka Nabi mengatakan ketika ada mayit orang baik yang sedang dibawa ke lubang kubur, dia mengatakan percepat, percepat. Jadi kalau orang yang banyak dosa giliran lagi digotong ini mau dibawa kemana? Aku jangan, jangan ketakutan dia. Nah, cari aman di sini lebih menggiring kita untuk tahu bahwa kalau seandainya Allah datangkan masa itu, oh, ini kan lagi musim orang mati nih COVID nih, ya jangan suka cari apa, suka tenang-tenang saja. Kematian dekat. Nah, kayaknya kita mesti sedikit bahas tentang bagaimana mendatangkan kebaikan sebelum datang kematian gitu. Ya. Apalagi kalau bahasa yang gampangnya itu menjemput tobat sebelum terlambat lah. Gitu ya. Udahlah. Saya tuh sering terinspirasi dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jawziyah dalam kitabnya Ad-Dawa Ad Ya, kita beliau tuh banyak tapi ada wadawa tuh masya Allah tuh kita fenomenal tuh tentang masalah penyakit pasti ada obatnya buruk pasti ada kebaikannya kalau kita mencari kebaikan tersebut beliau mengatakan sebuah lantunan kata ida kun hasad fada'ah, wa si kata beliau ida kun fada'ah, wa ini terasa loh kalau kita di lapangan ini temen, apa, kumpul sama teman-teman baik dan teman-teman yang memang bukan bidangnya di keagamaan gitu ya ini masuk banget ini bahasa kalau bahasa Ibnu Qayyim itu idza kunta wa fadaha kalau kalian sudah lelah bikin dosa tinggalkan dosa jadi bukan berarti bro bro jangan berdosa bro udah 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 bukan begitu bahasanya Coba kamu sadar diri, enak gak berdosa? Enak malam pagi kita ruwet, gak ada asik-asiknya. apa kalau ingat dosa, ya Allah. Maka Nabi bilang, orang kalau betul-betul dia ingat keburukannya, yang paling baik ketika dia bertobat, wabki ala khati atik. Tangisi dosamu di masa lalu. Dan menangisi itu bukan dibuat-buat. Dipakai tetes mata biar bahasa mata lo kenapa? Boleh pengen nangis susah. Nggak begitu. Tapi nangisnya memang real, real. Ya Allah, ingat dulu, masya Allah ya mana waktu nggak berganti, waktu nggak bergulir ya Allah ya Allah. Kalau ingat kayak begitu tuh, uh, andai aku bisa kembali ke masa lalu buat menghapus dosa-dosa itu ya Allah. Pengennya kan begitu? Karena ini panjang urusannya sampai akhirat. Pemayamal miskoladharatin ya roh Sedikit pun kau berbuat kebaikan ada balasan keburukan ada balasan, ada catatannya semua sama Allah. Sejarah sudah bergulir, sudah tercatat supaya kita perbuat. Cuma kan indahnya agama ini kata Nabi apa? Al-amal bi amal tuh tergantung akhir bukan di awal. Ya jadi jangan suka jadi hakim buat orang lain. Tat dia kayaknya nggak bakal diampunin sama Allah. Tat. Kenapa lu bilang begitu bro? Dosanya bejibun. Dosa bejibun. Betet, oh, dia nggak boleh. Kata Nabi, Allah pernah berfirman gini, ya jangan sampai kalian menganggap Allah nggak mengampunkan dia. Mandaladi ya Taala alaiya, Allah ya firali fulan. Fa ini kot gofar tu lahu akbat tu amalek. Ini Allah yang ngomong langsung Nabi sampaikan. Mandaladi ya Taala alaiya, Allah ya firali fulan. Siapa? Siapa orang yang menganggap aku nggak mengampunkan si fulan? Ketika kau anggap aku tak mengampunkan si fulan, saat itu ku ampunkan dia. Ku ampunkan dia dan kubatalkan semua kebaikan kalian. Hati-hati, Allah Al-Ghafur. Jangan jadi hakim buat agama orang lain. Bro, ada orang yang masuk surga, dijadiin nabi, dijadiin rasul dulu. Surga dia. Rasul, nabi, kita nggak kebagian kuota dah. Nggak bakal jadi rasul sudah ya. Jangan suka jadi nabi baru juga. Kita gitu. nggak ada sudah. Ya. Ada orang yang dimasukkan surga jadi bininya Rasul. Udah yang harim gak usah ngayal deh. Ya, udah gak kebagian kuota sudah. Tapi ada juga orang yang dimasukin surga jadi sahabat Nabi pun kita nggak kebagian masa sudah. Ada yang jadi tabiin, tabiut tabi'in yang jadi ulama. Kayaknya bukan kita semua nih, Iya. Tapi ada hikayat yang menjelaskan <tuh> orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia sempurnakan dengan satu pendeta yang dia bunuh karena dianggap tak ada tobat lagi untuk dia. Seratus orang dia bunuh, dia mau bertobat dan di tengah jalan dia wafat. Allah masukkan dia ke surga. Padahal belum sempat tobat. Hah? Ada orang yang menjual diri seumur hidup, ya udah nggak kebagian lah ya. Orang udah nggak nerima tobat dia. Seekor anjing yang kehausan yang mau menerima sedekah dia. Allah masukkan ke surga. Cuma gara-gara anjing haus dikasih minum, ini orang masuk surga. Apa ya, abis ini kita beli anjing aja. <laughs> Enteng bener, tak? gak begitu. Fattakullaha bertakwa semampunya. ini kan kabar gembira. Oh betul Ustaz. Bro, karena surga ini milik Allah bukan milik ente tau. kalau surga ini milik Allah harus tahu apa yang Allah butuhkan untuk kita mendapatkan kebaikan. Maka kita pengen banget ini. Dengan ngobrol-ngobrol santai di mantra ini, mantra kafe ini, ini kita dapat uh, kenikmatan ngopi, makan-makan kecil kita ya, soft drink dan lain sebagainya sambil kita ini ngomong agama. Ya, karena belajar di mana aja boleh dan kita harus tahu bro, ya agama ini asik. Yang bilang agama asik siapa? Rasul, Adi dinu Yusrun. Agama merupakan sesuatu yang mudah, mudah itu asik. Jadi kalau agama bikin orang gak asik ada yang salah. Ya gimana asik tat, no, temen gue tat. waktu belum ngaji asik tat. Udah ngaji astagfirullah tat. Gue salah aja begini salah begitu salah. Apa kadang-kadang kalau -kadang ketemu dia pengen kita kasih pulpen buat apa? Buat monten kita salah berapa ini, gitu. <laughs> Jadi hakim buat agama orang. Ya ada yang salah. Kalau orang betul tahapan belajarnya kan saya sampaikan dari kemarin kita keliling Bali nih sampai ke Kintamani, ke Singaraja, kita gitu, keliling tuh, sampai lepek kan sama hujan mal kemarin tuh, hujan apa embun sih kemarin lah, embun nih kemarin nih, embun bukan hujan ya, lepek sih lah. Iya, ya, masya Allah, itu betul-betul memang nikmat sekali. Ya, yeah, ayo dong Bismillah, jangan terbuang waktu percuma. Nah makanya ada teknik yang diajarkan nih. Oke, okay, coba kita bahas deh satu persatu. Ulama memberikan nasihat Kalau kita mau menjemput tobat sebelum terlambat Ada teknik-teknik yang pertama Suruh ingat Sesungguhnya Allah maha melihat kita Allah maha melihat kita nih Jadi jangan berasa ente gak dilihat sama Allah Celangat Celinguk Aman bro Kemon Kemon noraemon, Kemon Kemon aman tak nggak ada yang lihat nggak ada yang lihat dari mana ente nggak tahu inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna nama tafa'alun itu malaikat kiri kanan pundak ente itu nyatat semua aman dari mana ente aman tak nggak ada yang tahu no ayat amin tu man fis sama ayur sila alaikum hasiban fasa ta'lamu kaifa nadhir ente merasa aman dengan Allah yang di langit Allah ngelihat kamu menyaksikan semua perbuatan kamu kamu merasa aman? Astaghfirullahaladzim. Ternyata orang enjoy dengan dosa karena dia lupa Allah Maha Melihat. Kalau dia sadar diri Allah Maha Melihat, selesai. Selesai. Karena dia tahu Allah memantau dirinya. Ini yang diinginkan oleh agama. Makanya dibilang di surat At-Tawbah ayat 78 kata Allah. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Wa anna Allah alamul ghyub. Ya Taubah ayat 78 Alam ya'lamu. Artinya begini. Tidakkah mereka tahu. Karena ya'lamu ini buat mereka. Tidakkah mereka tahu. An-Nallah sesungguhnya Allah. Ya'lamu sirrahum wa najwahum. Allah itu tahu segala yang dirahasiakan. Atau Allah juga tahu bisikan mereka. Ayat lain mengatakan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa matukhfis sudur. Bro, Allah itu tahu mata yang melirik di balik kaca riben yang kau pakai. Allah tahu hati yang berbisik, jangan tenang-tenang saja. Gue sengaja begini ada yang lihat. -hat. Allah lihat, Bray. Jangan suka merasa aman. Hati-hati. Ini Bali, bro. ya. Bilang gak ngelihat, hohong orang sana bilang. Ya. Ya'lamu kha'inatala'ayun wa matufis sudur. Allah tahu mata yang melihat, Allah tahu hati yang berkhianat. an Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Wa anna Allah alamul Karena memang namanya Allah al-alim. Alamul ghayub yang mengetahui semua yang gaib. Oh, yeah. Ini ini peringatan pertama nih. Makanya mudah-mudahan menginspirasi. Oh iya yeah, nggak bisa. Ah. Terus kita nggak ngapa-ngapain halalin makanya. Ah udah tahu haram ah, lo lakuin halalin ah. ya susah amat ya gampang nggak susah paling juga lima menit betul terus kalau udah tahu gitu kenapa ah, gitu loh nah, ini kita nih, sifat lakanut ingkarnya kita gitu loh ah. ya yeah. kita nih orang yang ingkar pedal Al-halal bayin, wal haram bayin, wa umuru mustabihat yang halal jelas, yang haram jelas. Tengah-tengahnya syubhat. Pamanitako syubhat, fakot istabralidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Halal kan jelas. Makanan yang halal lebih banyak ketimbang yang haram. Kenapa ente cari yang haram? Minuman banyakkan yang halal, sedikit yang haram. Ente pilih yang haram, itu ente. Ya. Yeah. Mau oh, bilang apa? mana mereknya mahal nih saat kita kalau minum orang puji kita. Gitu. Pujian orang nggak ada beresnya. Kalau munas tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Ini permasalahannya kuburan bukan rumah betelan, betul? Yang punya jendela kiri kanan, nanya lagi diapain bro? Nggak begitu, masing-masing. Kepo -masing. repot ini urusannya, waduh. Eh, yeah, hati-hati. Ya'lamu ya matusiruna wa matu'ilinun Di surat An-Nahal ayat Allah mengatakan Ya'lamu ya matusiruna wa matu'ilinun Udah Pokoknya judul yang pertama ini Ketahuilah bahwa Allah mengetahui yang kamu rahasiakan Maupun yang kamu lahirkan Berarti kunci pertama kita suruh kenal Allah Ini kita hidup di zaman orang Islam itu ringan Ringannya gimana saat badannya enteng dayat? Bukan Ringannya itu agamanya ringan karena dia mengaku hamba Allah tidak kenal Allah. Mengaku umat Muhammad mengiklankan bid'ah Muhammad nggak kerjain. Ini zaman sudah sampai sekarang. Ya, ketika kita ngomong sunnah dibilangnya ekstrim, radikal. Atau ini jangan-jangan wahabi nih ujung-ujungnya ini gitu ya. Ah, oh, oh, sudahlah. Pokoknya orang menegakkan sunnah fitnah yang dihembuskan sudah. Ya, ada segelintir orang sih memang yang memancing orang berkata seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena terlalu ngegas juga ada lupa ada tahapan dalam pemahaman gitu lah. Padahal kalau dia mau mencontoh Rasul dia akan lihat bagaimana kelemah lembutan dakwah. Jadi kemarin kita sudah sampaikan dakwah yang indah. Nabi mengatakan Allah berfirman, "Fabi <tuh> walau <-tuh> qalbi lan Nabi aja diingetin sama Rasul. Eh hey Muhammad, Ya, rahmati minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, ente nggak bisa lembut begini. Walau karena kalau kamu keras hati, kaku, bermuamalah, bikin orang takut, mereka lari. Fafu'anhum, kalau masih berteman sama manusia, siapkan maaf ente berteman sama orang, orang pasti bikin dosa. Tat gue punya teman tat dua tahun berteman dia nggak pernah berdosa. Jibril dong. <laughs> Ini orang manusia, bukan malaikat. Fa'fu anhum, siapkan maaf buat dia. Dia pasti berbuat salah. Karena kenapa bikin awet pertemanan dengan dia? Aku bermanfaat buat dia. Karena aku bisa menasihati dia. Karena dialah aku bisa jadi orang yang baik. Ini yang paling bagus. Khairun nas anfauhum, Linnas. Kayak kita berumah tangga, apa sih yang membuat kamu awet sama dia? Boleh orangnya pas-pasan, ya, kata si suami, ya mungkin aku bermanfaat buat dia. Ya, nggak tahu kalau, nggak sama aku siapa yang mau maklumin dia gitu loh. Kata si perempuan, ente kenapa bisa awet sama dia? Dia ini bikin aku istighfar mulu tiap hari. Oh, Allah Aku kalau nggak sama dia mungkin aku nggak pernah istighfar gitu ya. Cak, alasannya bagus deh. Ya. Ternyata cinta sejati itu ketika kita bisa bermanfaat buat orang yang dicintai, betul. Ah, ah, ah. Jadi kalau kau berteman dengan manusia, manusia pasti berbuat salah. Enggak ada teman yang suci, teman yang maksum. Walaupun namanya maksum, enggak maksum deh. Apalagi ini Bali banyak orang suci, betul. Walaupun namanya suci, enggak ada yang suci, sini orang nggak ada yang suci ya manusia pasti berbuat salah faafu anhum was lahum kalimatnya faafu siapkan maaf was lahum kalau perlu doakan teman kita ya Allah mudah-mudahan berikan hidayah ampunkan dia itu lebih baik buat kita ah, ya kita pengen ngerubah orang nyenggol kagak ngomong kagak doa boro-boro ya nggak bisa kayak kita nih ini sekarang nih pejabat pemerintah kacau semua, tat. Waduh, jadi hakim Ini komentator bola begini nih. Terus gimana dong? Nggak tahu, tat. <guluh> ente udah ngerubah belum? Ya nggak mungkin, tat. Ya rubah kalau bisa pakai tangan. Ya nggak bisa, tat. Ya rubah pakai lisan. Siapa yang mau denger anak, Sat? Ya sudah, ente jadi seseorang, bisa didengar sama orang. Doain gimana? Nggak mau. Lah gimana mau berubah? Orang kalau mau ngerubah, rubah dengan tangan, rubah dengan lisan, atau doain. Ente pegal sama siapa gubernur? Ente pegal sama siapa presiden? Pegal sama pejabat apa? Doain. Jujur loh ya, ini Pak Jokowi mungkin dengar sama teman-temannya sekarang ini. Kita ini yang hadir pernah gak doain Jokowi betul? Jujur aja gak usah angkat tangan. Yeah. <laughs> atau mungkin Pak SBY sebelum beliau, betul? Ah. Atau mungkin presiden yang lain. Atau mungkin gubernur, atau ya, bupati, atau wali kota. Kita demi Allah nih kadang-kadang kita ini rakyat nggak pernah doain pemimpin kita. Gitu. Nah, seberapa susah sih Allah berikan hidayah buat mereka ya Allah. Di waktu hujan turun, ya bukan malah kepo kemarin kita reading sama teman-teman MBI balik. Hujan nee berhenti. Bekerja takut air gimana sih? Hah, ini kelomongan kurang dihahin kalau begini. Di Islam diajarin hujan turun bilang Allahumma sawiban nabi, bukan hujan hujan dari mana? heran hujan takut sampai di ini kita mau sampai pasar lepek <silence> ini gede kebanyakan antimo begini nih ya Baker takut ah, air gimana sih iya <silence> 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 <I> <silence> kan ente bisa berdoa bro hujan lepek doa lah yang ente nggak pernah kesampaian sampai sekarang ini doa hujan tuh mustajab tapi ini Bali dan ngaruh bumi Allah ini masjid doa di mana saja. Uh, Ya jadi jangan jangan lupa kita ini harus tahu Islam ini kan kalau dulu tuh orang-orang Parsi Parsi itu orang-orang keren tuh bule tuh orang-orang dari uh, nah ini tadi maraka maraka tuh maghrib itu Parsi itu uh, orangnya keren-keren semua tuh, masya Allah. Uh, nih. Itu orang-orang Parsi itu datang ke Nabi tanya Allah makum Nabi makum hatta Bukankah kalian umat Muhammad, Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara cebok pun diajarkan? Kata Salman Al Farisi, ajal betul. Bro, kita punya Nabi, punya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi Allah mengajarkan segala sesuatu sampai cara cebok pun diajarkan. Kita mau murtad pindah agama nggak eh? Oh tuh, agama mana yang ngajarin sampai cara cebok kalau bukan Islam? Ini agama sempurna cuma kita yang kurang dua betul. Ah. Kitanya yang kurang nggak yakin dengan syariat. Ayo bismillah. Agama ini sempurna. Kalau agama sudah sempurna, ittabi'u wa Siapa yang ngomong tuh? Abdullah bin Mas'ud. tinggal nyontoh. Wa jangan bikin yang baru. kufi itu Agama udah sempurna. Makanya lihat agama jangan lihat orang sekarang, lihat zaman sahabat. Nih yang merasa muda, yang merasa muda nih kita anak-anak muda nih, kita kebagian muda juga. Yang muda. Dulu zaman Rasul tuh anak-anak muda, ya Allah itu kalau bukan sejarah zaman Nabi, ini memang sejarah dihancurkan supaya yang akan datang nggak tahu sejarah sih. Orang bilang zaman Nabi itu orang dekil, al-asyad akbar, berdebu kumel, siapa bilang? Ya, itu Jenderal George dari Romawi belum perang sama Khalid bin Walid. Kita cuma tahunya Khalid kalau pedang dilepas dari bungkusnya 50 kepala putus. Kejam nih Khalid. Ente ingetnya begitunya doang sih. Penampilan Khalid yang perlente di atas kudanya itu membuat Jenderal George bisa masuk Islam. Ya sekarang mungkin nggak naik kuda, masih kita naik kuda, gerbuk gerbu, 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 gerbu. mana bro, mantra gerbuk dia gerbu. ya nggak mungkin dong, mana mangkal kali sini kuda nggak bisa kuda besi, kuda besi, kereta kuda, mobil, kuda besi ya tergantung nih kalau kuda besi ya motor sport, motor balap begitu ya. Kalau ontak tuh moge tuh santai luar kota itu. Nah kalau mocil tuh keledai, bagal biasanya. Ya. Gak apa-apa yang penting kepake judulnya. Emang buat dalam kota kita ngelinter di situ kayak gangsing Jawa, eh ya. nggak apa-apa. Tapi judulnya dulu tuh kayak begitu. Ah, ah, ya. Ente pernah dengar nama Musab bin Umair? Ini sekitar bayangan di zaman Nabi nih. Makanya orang sekarang tolong penampilan tuh jangan main-main, ya. Tapi penampilan jangan dibikin-bikin juga yang asik buat kita ya udah kita nikmatin. Karena bajunya Abu Bakar sahabat Nabi dengan Umar beda. Bajunya Umar dengan Usman, dengan Ali dengan sahabat lain berbeda. Kembali kepada kita. Nggak usah pakai seragam dalam hidup. Ini kadang-kadang kita kalau ini, itu udah ngaji, kok bajunya beda? Nah, emang gue sekolah sama lu. Pakai bajunya. Karena kan Ustad kadang-kadang suka dikritik abis kalau udah mulai kajian biker pakai Brujin pakai macam-macam nih Ustad antum kok nggak pakai baju koko? Ustadz. Terus kenapa? Antum nih dipertanyakan keagamaannya. Apa hubungannya koko sama Ustad? Ustadzun bahasa Arab koko bahasa Cina udah nggak nyambung. Ntar dulu. Bukan begitu masalahnya. Jangan-jangan jangan lihat ke sana karena bahasa Allah juga, ya, innallaha la aji samikum. Allah enggak ngelihat pada penampilan kalian, Allah melihat pada hati kalian. Hati kalian bagaimana? Bisa enggak qaribin hayyin sahlin? Bisa enggak merangkul manusia? Bisa enggak bikin orang senang? Nah, Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi. Nabi belum hijrah ke Madinah, dulu Yasrib namanya. Itu Nabi utus Mus'ab bin Umair, anak muda ini. Masya Allah. Apa kelebihan Musaib? Apa fashionable? Penampilannya Masya Allah. Penampilannya good looking sekali. Sampai dikatakan dalam sejarah itu Musa bin Umar itu punya minyak wangi yang kalau dia datang 100 langkah belum sampai orang sudah nyium baunya. Atana Namusab. Musab datang nih si wangi datang. Bahkan dulu ada petinggi kafir Madinah itu namanya Saad bin Muaz yang meninggal di Uhud itu. Ketika ngelihat Mus'ab anak muda datang pengen berdakwah, dia bilang begini sama pasukannya sama, kaumnya. Lam arahu, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aneh belum ngelihat nih orang nih, ini sih penghuni sorga Udah keren maco wangi tuh. Makanya pada sahabat bilang dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kita para sahabat bisa masuk Islam. Dulu begitu. Nah, ini nggak dibangkitkan lagi sekarang. Ya. Yeah. Orang Islam dipaksa masuk firko, kelompok, ormas. Bentuknya mirip. Ini kan bahaya sekali. Ya Allah, jadi diri sendiri. Maka saya suka pakai bahasa ala bro. Apa adanya sudah. Yang asik buat kita selama nggak melanggar syariat. Qul rabiallah thummastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqamah. Sudah nggak ada masalah yang penting Allah nggak mau, mau menghukum kita. Kita juga nggak menyelisihkan Rasul itu yang paling asik dalam bentuk kemuliaan supaya tahu agama ini nggak merubah agama cuma mewarnai. Kita yang ngajar di Mabes, ngajar di Korlantas dan sebagainya, kita suka bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi semua kalau muliakan antum karena para aparat hukum ini punya kebiasaan yang level pahalanya besar seperti jihad namanya aribat. Tugas membuat dia meninggalkan rumah tangga dan keluarganya berat sekali ya. Tapi kalau antum sudah ngaji pak, tolong besok ngatur lalu lintas jangan pakai gamis, gitu. jangan jadi orang yang berubah. Tetap baju polisi cuma sari. Ah, ah, teman aparat dari angkatan darat dan lain sebagainya, darat, ya. tolong teman-teman kita banyak, masya Allah orang, orang baik semua ya, jangan berubah. Pak dokter juga tolong, jangan rubah penampilan, tapi jangan melanggar syariat, masya Allah. Jadi harus tahu. Jangan sampai terjebak dalam keburukan nih. Uh, uh, ya. Islam itu mewarnai, Islam itu nggak merubah tapi mewarnai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua dijelaskan bahwa orang kalau pengen menjemput tobat sebelum terlambat harus sering-sering membaca ayat yang tersirat maupun tersurat ayat yang tersirat ya fenomena alam ayat yang tersurat ya Al-Quran bro ah, ya kalau tersirat para baiker anda yakin lah kalian memang kang ngayap betul ah. jadi ulil albab karena sampai ini dakwah ke kita nih ya, dulu juga anda awal awal kajian juga waduh orang orang yang nggak seneng touring riding pakai motor udah was was duluan nih ini aliran apa lagi nih Ustaz? aliran emang sungai aliran eh. Enggak, soalnya nih, entar dulu, jangan suka begitu. Kalau ente nggak mampu, jangan suka jadi hakim buat agama orang lain dulu, bro. entar dulu. Wah, ya, masjid, tak Bukan, iya, astagfirullah. Ini orang nih nggak minum madu, makanya tahun nih. Galak gitu ya. Bukan begitu, bahasa agama. entar dulu. Allah yang nyuruh, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khulikan. Belajar dong. Apakah kau tak melihat bagaimana onta diciptakan? Onta di mana? Di masjid ontak di Gurun sahara, suruh datang ke Gurun lihat bagaimana ontak diciptakan. Wallahi anak bikin film di Madinah tentang tampaknya sejarah Rasul itu, itu sampai datang ke kandang ontak belajar sama orang yang miara ontak baru tahu Allah tuh puji ontak tuh bukan main-main. Itu nggak di masjid kita dapatnya di kandang ontak. Ya kalau kita merah sapi, ah, ini ada angga nih main sapi main apa orang Bali boleh kasih informasi masalah sapinya susu juga kita kambing sanen yang mau fadol ke Bogor gratis balas insya Allah ya ini kalau kita merah susu kambing sapi ya itu yang penting dia hamil atau dia lahiran ada susunya kapanpun mau diperes pagi lebih bagus biasanya tapi kalau onta nggak bisa onta itu kalau mau diperah kaki depannya diangkat satu dilepit jadi tiga kalau kaki tiga dia nggak bisa jalan dan uniknya onta itu nggak bakal keluar susunya walaupun diperah kalau dia nggak lihat anaknya dia ngelihat anaknya uh, uh, susu keluar Masya Allah. ontak di gurun itu dia satu uh, pejantan punya sepuluh ontak nggak usah niru ontak nih ya sepuluh itu kalau dia pimpin perempuannya sepuluh ya sesekali dia mundur di jantan ngitung kalau kurang satu berhenti dia cari dulu ontak ontak nggak ninggalin masya allah Subhanallah, onta tuh Masya Allah. Makanya Allah lihat, onta nggak pernah takut di gurun Sahara. Apalagi di, kena hujan, lebih senang dia. Ya, yeah, di, kita hujan aja takut gimana gurun Sahara ente. Makanya waktu teman-teman kita reading di Mekah, Madinah, sampai ke Badar apa ya. Sama Allah, Humam, ya, al katir gitu ya. Masya Allah. Itu sampai semangat kita udah gitu, jangan kalah sama onta. Onta nggak punya otak, bisa hidup di gurun. Taruh kita nggak tenang, tat, kebakar kaki yang ada panas, tetap. ya. Yeah. Iya, yeah, onta, onta, itu bawa air loh. Bukan karena pinter, karena oleh ciptakan dia untuk survive. Ini kan menandakan apa? nggak usah takut, walaupun di gurun kalau Allah cinta, Allah jamin kamu hidup. Lihat tuh cerita Ismail di Mekah, betul? Dan lainnya. Ini kan tawakal tinggi. Maka kata Nabi, yakdu khimason wa Ayo dong jadi ulil albab. Hei orang laki, jangan jadikan istrimu yang yang dikatakan tulang rusuk jadi tulang punggung. Ini banyak laki sekarang nih perempuan jadi tulang punggung. Perempuan tulang rusuk sampai kapan juga ente yang tulang punggung. Pandemi start kerjaan susah. Ya Allah. Boleh kate tiap orang nggak punya gaji, tapi kan tiap orang punya rejeki. Ayo mulai, jangan kalah sama burung. Yakduhimason wataruhu bitonan. Terbang pagi kosong perutnya, balik sore penuh. Itu burung nggak punya handphone, nggak pakai moge, nggak pakai mocil, nggak pakai motor, burung nggak punya, nggak bisa tegur sapa, nggak bisa manggil ojol. Terbang pagi pulang sore hidup, masa kita nggak hidup tuh ayat yang tersirat, ayat yang tersirat, tersurat dalil Quran kita baca lihat tafsirnya. Hah, Masya Allah. Dengan melihat begitu, lihat keagungan Allah. Betul, Ustaz Rabbana makhalaqta hadha batilan. Subhanaka fakina azaban nar Ya Allah Betul ya Maha suci Allah Yang telah menciptakan segalanya ini Masya Allah albab Orang kalau sudah melihat keagungan Allah Akan mengecilkan dirinya Wa ni'mati rabbika Nikmat Allah sebut Wa inta uddu Allah la suha Kalaupun kau sebut nikmat Allah tak mungkin terhitung. Makin kau kerdil tak mampu menghitung nikmat Allah, makin kau kecil. Ketika kau sholat, Allahu Akbar, Allah Akbar, Ana Saghir, Allah Yang Maha Besar, aku kecil. Imam mulia ya baca ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Alamin, Allahu Akbar. Segala puji milik Allah Rob yang menciptakan alam pujian dikedepankan alasan diakhirkan Robul Alamin Rob yang menciptakan alam aku cuma bagian alam dari yang Allah ciptakan umpama ranting di tengah lautan aku terombang ambing la yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fauqan wala tahtan entah kemana aku akan berlabuh Allah yang akan menempatkan diriku Masya Allah nggak khawatir enggak ini mah boro ma pirus aja saja gemeter kagak mau gaul. Hah. Gimana sih? Udah dibilang bahwa la adwa ada penyakit yang menular, Allah yang menularkan. Allah mengatakan man ada li walian fakot adan adantu harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku perang melawan aku kata Allah. Ya, kita di posisi kekasih Allah atau musuh Allah itu mesti kita garis bawahi. Jangan-jangan kita mengaku kekasih Allah tapi kita nggak kenal Allah karena banyak orang Islam yang mengaku hamba Allah tidak hafal nama melalui MBI anak sampai ini kalau baker di Jakarta di pusat sudah diingatkan anak MBI yang nggak hafal nama Allah keluar Terus jadi baker lagi sudah gitu karena antum akan petang-petang peteng -peteng mengatasnamakan agama tapi nggak kenal Allah ini bahaya yang begini bahaya ya ada usaha kasih waktu sebulan hafal 99 nama Allah biarin orang lihat orang lihat kita perlentela inilah itulah tapi kita kenal Allah Allah tahu kita Insyaallah, Ya, seperti para sahabat yang dimuliakan kan, ketika dicibir sama Syiah kata Allah, la radhiyallahu anhum wa radu anhu. Aku ridho kepada mereka, mereka ridho kepada aku. Jadi yang seperti itu gitulah. Ah. Jemput tobat sebelum terlambat. Cara yang kedua, ingat akan keagungan Allah. Jadi terinspirasi ya. Jadi dia betul-betul ter terinspirasi dan dia tahu bahwa Alik Allahu khaliqu kullasyai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Nggak ada yang dikhawatirkan, nggak ada sama sekali. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, yakni uh, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan. Ada dalil yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang nikmat oleh Allah, Allah berikan kepada orang yang Allah muliakan dengan tobat. Ya. Uh, di surat Ibrahim ayat 28. Allah mengatakan Alam taro ilal ladina badal Tidakkah kamu melihat orang yang merubah nikmat dengan kekufuran? Ya ente dikasih gampang semuanya, ente nggak lupa ibadah. Bahkan banyak orang harus disakitin dulu baru dapat hidayah. Gitu. Ya banyak orang yang seperti itu. Banyak. Ini bahaya sekali. Ya, anda mampu berbuat baik. Kenapa banyak anak pejabat yang gak lulus sekolah? nggak jadi orang yang pinter. Anak petani di pojokan kampung jadi orang hebat. Padahal kalau bicara makanan anak Pak Tani dibanding anak orang kaya ini, <laughs> anak Pak Tani itu empat sehat lima nggak sempurna. Ini anak orang kaya empat sehat lima ajib. Saking nikmat itu makanan bukan lagi sehat lagi, bukan sempurna lagi. Empat sehat lima ajib. Apa yang dia nggak mau tinggal ngomong keturutan, nggak layak ini orang bodoh. Cuma lihat malah kadang-kadang temennya yang miskin jadi orang kaya, orang, orang yang pintar. Banyak kasus kayak gitu kan? Maka Allah mengatakan, alam taro ilaladina badul nikmatallahi kufran. Tidaklah kamu perhatikan mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah menukar nikmat dengan kekufuran. Sampai di surat Al-Infitar, Al-Infitar Juz Amah ini, surat ayat kelima hingga delapan Allah mengatakan, Ya ayuha al-insan Ya ayuha al-insan He manusia Insannya pakai alif lam jelas keberadaannya Ya ayuha al-insan Ma gharraka bi rabbikal karim Ma gharraka bi rabbikal kareem Alladhi khalakaka fasawaka fa'adalak Fi ayyi surati ma sha'arakabat Ya ayuha al-insan He 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 manusia Yang merasa manusia he Ma gharraka bi rabbikal karim apa sih yang bikin kamu ini memperdaya diri kamu sendiri terhadap Tuhan yang kamu harusnya sembah? Apa sih yang bikin kamu ini nggak mengakui rububiahnya Allah? Kok kamu masih nggak mau sholat? Lawang memang motor, mobil, punya masjid, ngebangun, sholat, ogah. Innalillah. Punya semuanya, nggak mau berbuat kebaikan. Punya kemampuan, senang jadi jones, jomblo ngenes. Nggak mau nikah-nikah. Masya Allah apa yang bikin kamu ini enggan apa? Allah yang ciptakan kamu, Allah yang sempurnakan kamu. Fi aisy dalam bentuk apapun Allah ciptakan baik kamu sudah. apa yang bikin kamu enggan apa? ambil Allah tanya begitu apa sih apa sih yang bikin kamu enggak? ternyata dia nggak tahu makanya saya sering bilang sama para dai muda nih jangan kegalakan ini orang nggak tahu orang kalau nggak tahu nggak ada hukuman hukumannya dikasih tahu kalau ente nggak bisa ngasih tahu ngomong kita ngomong jangan digas hati-hati ya -hati. kalau ngegas baik kencengan dia kasih hati-hati jangan ya dikasih tahu dengan bahasa yang hikmah ya. wajadil hiya ahsan kalau terjadi perdebatan pun yang baik ya. Huh? kasih tahu yang baik baik hikmah wal mau ahsan ajak dengan hikmah dengan lemah lembut ya makanya saya sampaikan dari kemarin kajian itu tentang tiga karakter penghuni surga orang kalau sudah ngerti agama bagus agamanya tiga sifat penghuni sorga dia miliki. Koribin, hayin, sahlin. Koribin gampang akrab. Hayin lembut, sahlin itu mudah. Orang kalau ngerti agama, gampang akrab sama orang. Bukan malah kaku. Anda sih gak mau buka kaku makan behel. Hey. al Al-mu'minulladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adhahum. Afdol minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adhahum. Ini Rasul mengatakan orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya dan dia bersabar ketika bergaul lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul. Jadi yang nggak kuat jangan paksain takutnya terwarnai. Tapi kalau yang mampu bergaul kita berteman ini bukan nggak sengaja. Gue lagi ke mantra ada ustad nggak sengaja gue nggak boleh ngomong nggak sengaja. Takdir sudah lo catat kayak begini sudah. Orang kalau sudah berteman jangan berputus hubungan. Karena hubungan de kalian dengan teman, teman kalian ini bukan nggak sengaja. Allah sudah catat di lauhil mahfuz. Mulailah jadi teman yang berpikir bermanfaat buat temannya, bukan mengambil manfaat. Jangan ada ada gula, ada semut dalam bergaul. Berpikirlah memberi, bukan mengambil. Aliyadul ulia khairan min di suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya sering bilang, di MBI, MBI itu bukannya klub motor, itu wadahnya para biker. Klub motor antum apa aja silakan cuma wadah dialognya pakai muslim baik Indonesia dengan bahasa agama. Karena nanti antum berteman sama yang macem-macem belum pada hijrah, nggak apa-apa berteman ya, Khi. Cuma jangan nggak belajar DMI, khawatir antum nggak paham. Antum terwarnai lagi. Sekarang kajian Ustaz ngomong, oh betul juga nih. Ya. Kayak gue mesti taubat, insya Allah deh. Desember 2021 anda taubat. Desember masih Juni Juli Agustus, lama betul. <tuh> taubat jangan ditunda, Bro. Pasti khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Percepat kalau taubat ini percepat. Jangan jadi kolektor dosa. Apa ya kalau bahas Ibnu Qayyim? Nasilu dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid. Wa laqad 'allimna anna al-abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Ini syair juhala, syairnya orang Bahlul zaman Ibnu Qayyim ini ila Kita ini orang yang suka nyambung dosa. Di bed kita berantem sama orang rumah, betul? Keluar kita ngegosip niat yang enggak enggak, dosa terus. Nasil dhunub ila Tapi uniknya, Nertaji darajal lah dan naimil khalid. Di tengah kita berbuat dosa, kita ngangkat tangan ke langit, minta jadi anggota penghuni sorga. Dosa dikerjain, minta masuk sorga. Nggak ditoyor malaikat tuh bagus. Lu tuh. Naraji jadinya lada Khalid. ini wahid. Sementara kita tahu dan semuanya juga tahu orang tua kita namanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pernah di sorga, dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa betul. Satu dosa bikin Adam keluar dari sorga. Kita kolektor dosa Ngimpi masuk sorga, ajaib ya walakuatain. Uh, nih kalau udah kayak begini saat waduh saat ya udah bismillah bro kita mulai kita mulai ya, bertahap lah ya dengan, tapi continue jangan pelan 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 udah lima tahun yang lalu gitu ya terus bertahap ada proses ya ngobrol-ngobrol uh, kayak gini nih para biker ya antum dengan klub klub motor antum di mana aja jangan sampai kita nih san mori kita atau riding riding kecil kita ini cuma buat kebat kebutan yang gak ada manfaat jangan saya suka bilang para baker kita ini bisa dekat sama surga loh. Kalau kita mementaati aturan main yang ada. Ya, tolong jangan sampai pakai motor bodoh harus punya SIM ya, safety riding tuh perhatikan, lampu merah tuh berhenti, kuning hati-hati, hijau -hati. jalan, ya, hak ketorik hak kohu, berikan hak jalan buat orang lain, itu semua adab akhlak. Ya, kalau bisa seperti itu, muliakan kita insya Allah ya, masya Allah. Kayaknya itu aja kali ya, supaya kita bisa dialog nih, karena kalau cuma dengerin Anda ngomong, aus juga nih. Ya, kayaknya ini hadiah banyak nih. Kali yang aneh omongin ada yang mau ditanyain ya. Silakan. Siapa aja nih yang mau nanya silakan ya. Semoga manfaat insya Allah nanti ya, kalau mampu anda jawab, nggak mampu kita tanyakan sama yang lebih berilmu nanti insya Allah ya. Silakan yang mau ditanyakan. foto fotol Ayo silakan. Tolong mic keliling tuh yang mau nanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati tadi Ustaz. Iya. Yeah. Kan semua orang kan pasti mati. Dan Alhamdulillah, uh, oh iya perkenalkan saya Yusuf dari Sahabat Subuh Bali. Barakallah Yusuf. Iya. Ya, dan kebetulan kita ada tergabung di tim garda terakhir COVID-19 Ustaz. tugasnya oh. adalah makamin... Uh, jenazah COVID Ustaz Masya Allah ya, Dan saat ini sudah 114 Ustaz yang sudah kami makamkan Pertanyaannya Ustaz uh, Kenapa kita ini Kadang-kadang sudah berhadapan dengan Orang yang meninggal Tapi kadang-kadang hati ini kok belum tersentuh Tentang kematian Ustaz ya Bahkan yeah. kita takut Ustaz akan yeah. mati gitu Ustaz mohon bisa diberikan pencerahan, ustadz dan juga mohon doanya buat teman-teman tim kerja terakhir supaya yeah. kita diberikan kesehatan selalu untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Siap, masya Dan Allah. kami apapun agamanya kami tolong, ustadz. Yeah. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu enggak beragama, LGBT kita bantu, semua ustadz. Nah. nah, bahkan dari warga negara asing pun juga kita bantu. Siap, barakallah. Fik. Nah. Ya. Mohon pencerahannya, ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taip, ya. Iya, uh, semoga Allah muliakan antum dan tim insya Allah ya. Barakallahu fikum na'am. Ya, di pusat MBI juga ada mobil jenazah nih yang teman-teman juga bawa. Tapi anda mau kepada mereka, berdoalah supaya enggak bertambah jumlah yang antum bawa gitu ya. Karena kadang-kadang Alhamdulillah saat bulan ini 60 orang. Mudah-mudahan bulan depan nambah. Jangan begitu bahasanya gitu ya. Memang ladang amal antum itu. ya. Kalau bisa dikurangin jumlahnya. Iya sih intinya sih bro kita berpikir ini kan anfahum Sebaik-baik manusia itu paling bermanfaat buat manusia lainnya gitu ya. Uh, kalau anda sih dari kemarin riding sama teman-teman di Bali gitu. Kalau lagi ke Bali gitu. Karena kita juga pernah riding dari Jakarta sampai ke Bali. Ya. Uh, uh, otak mikir gitu loh. Otak ini mikir. Sepanjang jalan tuh mikir gitu loh. Karena kalau cuma ngelihat pemandangan ngantuk kita, lagi monoton jalan tuh lari 80, 90, 100 tuh monoton tuh ngantuk gitu loh ya. Uh, saya ingat oleh Yaram Humam tuh kalau ngomong start kita landing di, mana di Malaysia tat. itu di Malaysia tat, kosong kita lari 160 ngantuk 160 ngantuk gimana ternyata monoton tuh memang boring ngantuk nah punya mau harusnya kita jadi ulil albab bro Ya, Allah <tuh> kiaman wa kuudan wa ala junubihim fi samawati wal art antum kan duduk di mobil ya harusnya sih mulai berpikir gitu lah sambil terus ayat dikumandangkan atau apa antum ngerti yang antum dengar itu ya uh, kalau anda berpikirnya begitu sepanjang jalan tuh antum ngomong hati bicara ini tempat mayoritas non muslim musyrikin lagi semua tapi kok orang-orang kafir pada tenang tinggal di sini gitu. Lah. Ini kalau boleh boleh tinggal di kampung Islam nggak bakal senang tinggal di Bali ini. Apa sih yang bikin Bali ini nyaman gitu kan? Eh nah, ternyata karakter masyarakat ini nggak fudul lah fudul, nggak pengen tahu urusan orang gitu ya, masing-masing dan lain dan lain dan lain. Kenapa kok Islam jadi mengkhawatirkan sementara orang-orang non suku membuat ketenangan, mikir terus gitu loh. Anak nggak -ana bahas itu, anak cuma katakan dengan kita membiasakan menjadi ulil albab, itu hidayah gampang datang buat kita sebenarnya. Karena khawatirnya udah bawa mayit tiap hari nggak takut mati. Itu ada di daerah Jakarta banyak itu, di daerah Cipinang, daerah apa uh, apa namanya uh, kuburan karet bifak dan lain sebagainya itu bahkan di atas kuburan pada main judi. Ah, bahkan nggak tanggung tanggung manggil panggil dangdutan kawinan samping kuburan. Bukan satu dua, deket kuburan tuh. Kenapa? Karena Allah bikin hatinya gulf, ada penutup gitulah. Nah dengan kita jadi ulil albab kita berpikir Ya Allah mungkin kalau Umar Ibnul Khattab ketika beliau berbicara di pinggir lubang orang yang dikubur, beliau berkata, mungkin hari ini fulan si fulan yang dimakamkan dan kita doakan. Mungkin satu waktu Umar lah yang kalian doakan. Gitulah. Karena kematian itu pasti. Dengan begitu antum yakin. Semoga Allah muliakan antum insya Allah ya. Makanya harus seperti itulah. Masya Allah ini menginspirasi nih. Dan mudah-mudahan sarung dari Ustadz Subani membuat beliau makin khusyuk dalam beribadah. Ya, Allah. Nah, jadi tiap antum pakai ingat kata Ustaz jadi ulil albab aneh gitu. <gulisimu> fadal, fadal, silakan, silakan lagi. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Indra Ustaz dari Baikar Saleh Indonesia. Barakallah. Uh, mau nanya, ada saya pernah lihat atau bacalah ada ustadz yang bilang kita sholat aja belum tentu masuk surga. Terus sedangkan ada ustadz lain bilang udah sholat aja apa sholat aja udah masalah gitu udah udah bagus gitu nggak usah pikirin surga atau neraka gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya. Ini teman-teman dari Beker Soleh ini Sohib kita ini dari awal kita datang ke Bali dulu bro ya Ngumpul sama teman-teman Beker Soleh Semoga Allah muliakan Antum InsyaAllah ya Ada kenangan tersendiri sama Antum Soleh ini. Ya Beker Soleh Iya uh, Memang betul Banyak orang yang sholat juga nggak dijamin sorga Ya tapi jangan segitu aja dong dibahas gitu ya Begitu pula sebaliknya, ente makanya sholat udah jangan hitung-hitungan sama Tuhan wah ini bahasanya sampai asar nggak apa-apa nih nggak maksudnya <tills> begini ya yeah. betul orang kalau sholat tapi dia berbuat syirik ya syiriknya membatalkan sholat dia dong atau talbis waladina aman iman akum amnu orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman Allah berikan ketenangan jiwa dan diberikan hidayah. Tapi kalau bercampur dengan kezaliman kan kebalikannya. Ya. Ada hadis yang mengatakan layad jannah man kana miskola daratin fi bihi uh, uh, minal kufur, ya. Uh, min kiber. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya sebesar atom itu kesombongan. Pun sebaliknya. Orang akan masuk surga asal di hatinya itu ada sedikit iman. Ini kan bahasanya luas berarti ini uh, ya. Sekarang yang jadi masalah bro, ini orang sholat tetap masuk neraka. Karena dia nggak kenal Allah. Ente sholat ke Tuhan yang ente nggak kenal. Bro, lu tahu Allah nggak? Ya Allah Tuhan, paling begitu. Kan dia punya nama. Iya sih, apal nggak? Ya Allah siapa ya? Dia bingung. Ini orang ngaku hamba Allah nggak apal nama Allah, ajib nggak? Ada yang nangis tapi, Gue sedih ibadah ke siapa? Ke Allah. Allah siapa? Au. Allah, oh. Allah dia nggak tahu juga. ini bahaya sekali ini. Makanya aduh. Ayo dong teman-teman baik kita belajar tentang Tauhid. Ente mau gaul, mau pegaya apa urusan ente. Mau pakai motor apa silakan. Tapi tolong jangan jadi orang yang nggak mentauhidkan Allah gitu loh. Supaya sholat gitu tuh asik ke Tuhan yang kita kenal gitu loh. Uh -huh. Memang, uh, di awal Allah sendiri yang tawarkan tentang pahala sholat, tapi kalau udah kebiasaan sholat, udah nggak mikirin pahala gitu loh Kayak kita ini sayang sama ibu kita, kita kasih selalu buat dia yang terbaik tiap hari. Cuma kita tanyakan apa yang Mama butuhkan gini ya, karena kita berharap usaha kita lancar semua ini. Kalau udah biasa, baru nggak kepikiran. Ah, itu butuh jam terbang dalam kebaikan seperti itu gitu ya. Jadi, ya. Betul memang orang ada yang sholat masuk neraka dan kita juga nggak boleh berharap surga itu nanti pada akhirnya tapi di awal janjikan dia tentang kemuliaan surga insya Allah ya ah, ini ada gantungan kunci dan ini dari Ustaz yang nanti anda bisa buka-buka itu di YouTube obrolan santai kita gitu, tuh ya semoga manfaat insya Allah ah, ini gantungan kunci limited edition yang nyari-mana ketemu lagi nih <laughs> ayo foto-foto silakan apa tuh oh dari G Siap. Uh -huh. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk. Eh, ya, siapa mohon nih? Mohon petunjuk untuk taubat yang sesungguhnya taubat. Karena terkadang setelah kita taubat masih suka berbuat dosa. Iya, yeah, orang taubat itu kayak orang yang hijrah. Makanya kalau hijrah jangan diekspos. Ini artis hijrah loh, ekspos. Diangkat di TV. jadi sombong sama, sama hijrahnya. Lama-lama setahun dua tahun hijrah, merasa senior. Kalau sama teman-temannya, bro, gue senior hijrah nih, senior hijrah lo kan masih baru no kajian dulu depan yang lama jadi panitia ah apa ini orang senior hijrah baru tobat duduk belajar lama nggak lama belajar jangan sok tahu ulama saja belajar sampai mati mayit saja suruh belajar laki numotakum la ilaha illallah ini orang yang mau mati suruh belajar kita gitu. proses senior hijrah kan bahaya sekali kan nah orang yang hijrah itu harus belajar orang yang bertobat dia banyak beristighfar, banyak mohon ampun sama Allah. Tapi dia harus belajar supaya nggak mengulang. Karena manusia pasti mengulang. Orang kalau udah tobat bukan maksum pasti berbuat salah. Jangan suka merasa alhamdulillah nih bro. Aneh udah tobat udah dua tahun nih, dua tahun anak nggak bikin dosa, udah bohong dah. Pasti ngulang, orang pasti ngulang. Makanya tawaran agama waad at bisai atal hasanatam huha wa kali kinas bihul kin hasanin. Barengin keburukan dengan kebaikan maksiat dengan istighfar gitu barengin gitu loh nah gunanya kita belajar tuh supaya kita gampang kembali ke jalan Allah orang kalau udah ngerti agama dengar azan aja tobat orang kalau udah belajar agama ada yang ngaji aja langsung nggak enak orang kalau udah belajar agama ada Ustadz ada Ustadz ada Ustad. begitu ya ada rasa khawatirnya itu kalau sudah ngerti agama tapi kalau nggak paham agama ya udah mau bilang apa ya jadi kayak kita ngeliat di Bali kok orangnya tenang-tenang saat karena nggak ada agama kalau kita kan ngerti ada amar ma'ruf, lihat orang pakai baju gini pengen kita sebut, cuman kalau kita nggak ngerti akhlak dalam dakwah, ribut. Ya yang paling bagus kan doakan ya Allah berikan hidayah buat semuanya, berikan ya Allah berikan gitu ya, biar orang nyaman dengan tahapan dalam berbuat baiknya. Fadl ada lagi. Antum, naam, Fadl Ustaz, terkait, saya ayat dari Bekerasoleh Indonesia, terkait masalah tobat, Uh, artinya, kita sebisa mungkin uh, berlepas semua dari dosa terkait mengenai dosa riba. Yeah. Uh, baik itu dosa yang sifatnya ada hutang, baik itu konvensional maupun syariah, yeah. yang ada perdebatan di situ. Pada saat kita berlepas diri dari dosa Allah untuk riba dan berlepas diri dari sisa-sisa riba yang belum dipungut, uh. dan kita berikhtiar untuk melepaskan semuanya tetapi pada saat kita sudah berlepas diri kita menyelesaikan berikhtiar supaya kita tidak terkena bunga ataupun dosa riba. Nah, pada saat kita berlepas dari dosa riba itu ternyata kita masih tetap kena. Artinya kita berikhtiar kita berusaha ke satu pihak instansi untuk apa namanya kita mengambil pokoknya aja. Yeah. Tapi ternyata ikhtiarnya tidak bisa, ternyata tetap ada riba di situ. Uh, yang harus kita selesaikan dan kita memang ya. menyelesaikan semua. Nah uh, itu gimana Tat? Jadi uh, pertanyaannya pada saat kita tahu uh, untuk apa namanya menyelesaikan yang belum dipungut, tapi kita berikhtiar untuk uh, yang dipungut itu tidak uh, kita tunaikan, tetapi dia tetap dan tapi kita tetap berikhtiar untuk menyelesaikan dan bertobat. Barakallah. berkah ya. ya, syukuran jazakallah khair. Uh, Fattakullah Indahnya agama ini kan Allah yang bilang Bertakwalah semampunya Inna malak bin niat Semua tergantung niat Kalau dulu niat kita itu kan Di konvensional itu kan Buat dapat kemudahan dalam bermuamalah Karena memang yang sudah berjalan ya seperti itu gitu kan. Ya. Tapi setelah kita belajar Kita tahu Allah mengatakan riba wa Allah mustahkan riba Allah muliakan sedekah Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin bro gagal atau sukses bukan hidup ini bagaimana bersyukur bagaimana bersabar gitulah kita tahu Allah baik cuma terima yang baik gitu kan udah start ana udah hijrah ana udah nggak mau lagi kita teman tetap kita tinggal di tempat yang mau nggak mau pasti kena tetap nah, sampai akhirnya udah deh anda nggak ngambil bunganya anak ngambil pokoknya aja itu namanya ta'awun al ismi itu tolong tolong dalam perbuatan yang nggak baik ambil aja bunganya kasih jalan raya bikin speed tank jalan Jangan nggak diambil, nguntungin mereka. Ini kan kadang-kadang uniknya kita nih, kita lupa Islam tuh tawarkan kalau untuk uang sebenarnya. Stay money yang paling baik di emas atau di tanah. Emas dari zaman Nabi sampai sekarang itu stabil. Ya, kita yang nggak yakin dengan dinar dan dirham kan, tapi mau bilang apa? Nah. nah, makanya ulama beristihat kalau memang antum dalam kondisi seperti itu, antum masuk dalam hal yang namanya syubhat. Walaupun subhan itu mendekati keharaman gitu ya, sekedar transportasi aja diminimalisir. Tapi sekarang sih nggak ada alat. ada BSI sekarang bank syariah Indonesia ya, dan jangan dihakimin, ah, sama aja tat. ini yang begini yang bilang kerok nih ya. Dia tetap syariah beda dengan konvensional. Paling tidak ada ulama yang bertanggung jawab. Udah. paling nggak itu, 83 persen muslim di Indonesia kalau kompak ngambil duit dari konvensional. Kolep ini si asing dan si asing nih, ya kolep. Cuma kita nggak yakin. Salat Allahu Akbar di kantongnya BCA. Hah. Allahu Akbar di kantongnya bank bang konvensional. Ya ngeledek Tuhan nih, betul ya. Ya harusnya Bismillah. Sekarang bang bang syariah juga sudah bagus kok. Jadi terima di semua ini nggak ada masalah. Ayo deh Bismillah rasakan nikmatnya kita berbisnis dengan cara yang syariah. Nah, gitu. Tapi kalau memang kita belum bisa ninggalin, ya tadi fatakulah mas Tato. Kayak teman-teman nih, saya juga ngajar di beberapa bank konvensional di Jakarta. banyak di antara mereka sudah ngaji. Suka dibilang antum sudah jenggotan masih di bank-bank konvensional, gitu ya. Aki jangan suka begitu. Dia juga pengen keluar, cuma masih terikat hutang yang mesti dicicil, yang mesti dibayar. Antum jangan jadi hakim buat agama orang lain ya. Bayangkan dia di tengah tempat yang pintu neraka masih mau belajar. karena dulu respect sama Bang Jamal, masya Allah masih di kafe yang awal, ya. dulu kaki ini di neraka, tangan ini megang pintu surga nih kayaknya nggak lepas. Memang betul nggak bisa berlanjut orang sempurna kan, ada proses. Makanya mudah-mudahan kita juga bisa kayak begitu bro lama-lama eh, bisa kita, kita ya apalagi lama-lama kita bisa jadi orang syukur punya bang sendiri lah Hasan kayak gitu Insya Allah ya Allah, ya foto 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 ada sih obrolan santai ini ah ini, ini kayak cocok nih setiap orang punya uh, apa nggak punya gaji tapi punya rezeki ya cocok nih foto foto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Apa Ustaz Muhammad Syahat Ibrahim dari Seven Red. Masya Allah. Jadi kita punya uh, grup namanya Seven Red. Sir. Uh. Seven Red itu artinya tujuh kartu. Oh Seven Red. Iya. Ya kita komunitas yang kecil saat grupnya juga tidak terlalu banyak. Uh, saya mau tanya Ustaz tentang kita. Ya. Untuk rezeki itu seperti Ustaz tadi bilang semacam burung keluarnya pagi sore dia balik ke rumah. Apakah kita sebagai manusia harus seperti itu Ustaz? Mungkin cukup itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. teman-teman Seven Red, semoga Allah berikan yang terbaik buat atau ke depan Insya Allah ya. Tambah lagi satu nih ya, klub Water Seven Red ya. Ya, kita baru baru dengar dan mudah-mudahan jadi muamalah yang baik diantara kita insya Allah ya. Iya bro, jadi yang bilang yakdu khimasan wa tarahu tuh, Rasul. Diamsalkan saking asal kita mau ada usaha, ada jalan. Burung kan cuma bisa terbang, lompat sama cici cuit. Makan, dapat rezeki. Nah kita kan lebih dari burung, betul? kita punya handphone, motor, mobil, bisa nanya, bisa kerja, punya talent. Masa kita nggak bisa? Apalagi ini Indonesia, bro. Negeri yang suburnya, Masya Allah. Kita nanam singkong kebalik aja numbuh di Indonesia nih. Teman-teman PU nanya tuh, ada pohon kapuk ditebang, taruh di aspal. Nggak, belum dipindahin. Tujuh hari keluar daun, aspalnya subur di Indonesia. Karena keliling dari mulai Sabang sampai Merauke. Karena bilang sama teman-teman, Wallah ini negeri jannah betul-betul Kalau dulu kakek-kakek kita orang Arab datang ke Indonesia Nyampe ke gini Wallah hadal bilad jannah ya akhi Ini negeri ini Mas. Saya pernah bicara sama orang Bahrain di uh, Mana di Riau Dubai eh Dumai apa ya uh, Eh Dumai ya uh, Riau ya Di Riau itu Katanya dia bilang Bahrain Artinya gini deh Bahrain dengan dengan Makalam Itu ada namanya Makalam dari sana ya Itu sama jadi income negeri Bahrain yang kaya itu cukup dengan uh, apa namanya? Uh, makalam Riau. Uh, minyaknya gitulah di sana ada Chevron dan macam-macam sana ya. Lah kita punya berapa ratus makalam di Indonesia gitu loh. Bahrain yang cuma satu makalam yang mencukupi semuanya. Maka ketika saya uh, bersama salah seorang direktur Pertamina terbang dari Jakarta menuju Irian saat itu ya, kita ada dialog Ramadan untuk kajian di sana, saya suruh mendengarkan kesimpulan para direktur ini ngomong dan saya pakai bahasa agama, saya katakan sama uh, kepada mereka, uh, saya dengar dari mereka, ini Pertamina saja sebenarnya Ustaz, Enggak perlu instansi lain, cukup Pertamina. Penghasilan sebulannya itu menutup APBN setahun. Ini direktur langsung Pak Christian saat itu ngomong ya. Kebayang tidak? Cuma, kenapa nggak sanggup? Karena kebocorannya seribu lubang. Uh, Masalahnya kita nggak bahas ke sana. Saya cuma menekankan ini negeri subur minyak di bawah bumi di atas bumi. Masya nah, Allah ada minyak kelapa, minyak sawit, minyak nyong macam di atasnya bawah minyak bumi itu. Jadi kalau kita tinggal di negeri yang kayak gini kita nggak bisa sukses aneh. Lagi di lockdown tak susah jangan ngomong begitu. Ada ngegas waktu itu ngomong begitu. Yang di lockdown bukan ente, keong di lockdown hidup. Anda bilang begitu. Kura-kura di lockdown anaknya bererot. Masya Allah. Entenya yang nggak paham, ente manusia sempurna. Jangan khawatir ada rezeki. Lihat itu burung, ada usaha. Makanya orang laki pagi melek. Silaturahmi bergaul. Mu'amalah. Bohong kalau kita nggak makan sampai sore. Nah, ini kan butuh iman. Gitu loh bro. maksudnya Kan dengar gini kan kita terinspirasi. Oh iya ya. Emang harusnya bisa gitu loh. Saya yang pendatang aja kemarin lihat Ya Allah, nih di Bali Masya Allah. Kenapa orang kafir kok nyaman? Lihat orang Islam malah nggak nyaman. Ini kan kita mikir seribu kali, sementara yang menawarkan kenyamanan itu kan Islam. Karena kita nggak berilmu jadi berat gitu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi asal ada usaha, pasti ada jalan, ada cara gitu lah ya. Karena kita punya Allah lah jamin kita insya Allah ya. Bro, gantungan kunci ajib nih ya. Sama nih, setiap orang. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, anda pengen lebih mungkin juga teman-teman di sini juga pengen lebih paham lagi yang namanya istidraj Istidraj, naam Secara lebih gampang bahasanya biar kita kena gitu Naam Assalamualaikum Jadi istidraj itu kata Rasul ah. uh, Iza ru'ayta Allah yu'til abda minad dunya ma yuhibbu Wa huwa mukimun ala ma'asihi Fadhalikal istidraj kalau kamu ngelihat ada orang yang diberikan kelebihan harta, ya, yang kamu pengen punya harta banyak kayak dia juga, cuma kamu nggak dikasih dia dikasih. Wahwa mukimun ala maasihi, sementara dia selalu berbuat maksiat dan istiqomah di atas kemaksiatannya, itu istitraj. Jadi diulur sama Allah makin jauh dari kebenaran. Tat aneh sama temen tat berani adu sholat, tat banyakan aneh sama dia, tat. Oh, Masya Allah. Ini orang ngaji kagak tat, sama orang tua ngelawan, motornya tiap minggu ganti. Masya Allah. Anak yang deket sama Allah ngaji rutin sama orang tua deket diudak-udak Ambon tat, kreditan belum beres betul. <guluh> Aduh, Aki jangan suka begitu sama Allah ya, uh, tapi kan antum tetap bisa ibadah deket sama orang tua. Itu orang punya segalanya. Ibadah kagama orang tua jauh. Apa enaknya? Nggak ada kenikmatan. Walaupun nikmat masih punya orang tua. Nikmat bisa kumpul begini. Nikmat masih bisa berbuat baik, betul? Ah, udah nggak usah khawatir. Nah kalau kita tuh yang kita butuhkan tuh al-ma'unah. Wa bisabri bi sabri Isti'ana tuh tolabul ma'unah. Pertolongan datang dengan sabar dan sholat. Ada usaha. Ya Allah akan muliakan kita dengan al-ma'unah. Jadi istidraj itu artinya kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang untuk menjauhkan dia dari syariat. Uh, kita nggak usah ngiri sama orang. Nah, like, kalau kita kalau ngiri mulu nggak nyampe-nyampe. Kapan nganannya kita gitu, ngiri mulu? <tuk> Oke, oh, silakan yang lain. Ada. Peran ah, nanti. Hahaha <tuk> Assalamualaikum Ustaz bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Kalau tadi Steve Roach, saya mau nanya tentang batasan Asobiya Ustaz Kan mumpung banyak lintas komunitas Sampai mana batas-batas itu Kemudian sampai sejauh mana Apakah sampai ke ayat Kuluhisbim bimaladayim farikun Taib Sekarang Jazakallah khair. Ini pertanyaannya dalam nih. Iya. Iya karena memang Ustadz Aldi. Rasis tanya, rasis ini tanya oh, oh. Jadi Asobia itu lebih ke rasis bro ya Kuluhis bin bimara itu artinya ayat Itu artinya setiap kelompok merasa paling hebat nah, ya, Memang kenyataan kalau udah kelompok mau bilang apa ya Makanya saya bilang MBI kita bikin ini Bukan klub motor wadah Udah anak tahu tau, anda juga biker ngerti Yang paham biker cuma biker, tulisan di baju kita gede tuh Yang paham biker cuma biker gitu ya Karena memang kalian nggak bisa dihancurin klub kalian ya berani mati untuk itu tapi dengan belajar kita tahu bro ya tetap kita jangan putuskan hubungan dengan teman-teman di klub kita itu teman kita kok sahabat kita biar bagaimana uh, cuma mungkin targetnya itu bukan berbangga dengan dengan klub manfaat kita di klub apa yang mesti kita pikirkan gitu lah karena kalau di agama itu La farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi inna atqakum nggak ada beda antara orang Arab dengan orang biasa. Yang bikin beda itu takwa kita kepada Allah, gitu ya. Jadi antum klub motornya apa terserah antum, tapi yang paling bertakwa siapa gitu loh. Itu yang paling asik. Makanya berharap dengan dengan begini nih kita ini menyisakan waktu lah. San kita, Reading kita, Touring kita ini, ayo kemana? Ke guru kita, ke tempat alam yang indah, ada kajian. Bahkan kita sempat ngobrol, nanti kita bikin, eh, ya. kita bikin apa, uh, kajian camping, uh, sambil kem kemah, eh, ya. camping, kalau bisa nanti, kita bikin cari tempat, nanti tiga hari full lah kita kajian full, ya, kita bikin asik dengan para biker nanti insya Allah, supaya tetap kita jadi biker, cuma kita terwarnai, bukan gara-gara ngaji kita nggak mau jadi biker lagi, bukan gitu ya, tetap, karena itu sudah karakter ya, Allah wa nah, ya, lagi sekarang. Antum Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hero Kaffi Biasa dipanggil CK. Dari Bandung. Bandung. Oh. Jadi tadi kan temanya cari aman ya. Uh, 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 lebih mau nanya gimana ya? Bentar. Lebih ke ini sih jadi uh, kiamat kan pasti ya, ada kiamat. Uh, dan ini dan mungkin lebih bahas ke yang kubronya uh, nanti di akhir zaman tuh bakal terpecah jadi 33 golongan kan? 73 ya uh, uh, nah, itu. Uh, dan cuma satu yang Kan? Yeah. Nah, iya. tuh mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Taip. Terus ciri-ciri akhir zaman itu seperti apa sih Pak? Apakah yeah. sekarang tuh udah ciri-cirinya makin nampak? nampak atau bagaimana? Iya. Yeah. Kemudian udah sih itu dulu aja. Itu ya. Tiga johor dong urusan entarnya. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Kita bicara kiamat. Antum untuk kiamat artinya apa? pasti ya, alam. kiamah itu kau kiamah yang melbas, yakni hari berbangkit ketika Allah hancurkan bumi, Allah buat apa manusia berkumpul pada hari tersebut. Ya, eh uh, 73 golongan Nabi yang bilang iftirko iftirko if, iftirko ti ummati ala salasin wasabaina firqah wahidatun fil jannah wasintaini wasab'ina fil umatku terpecah jadi 73 golongan satu di surga, 72 di neraka tapi berkhilaf ulama tentang 72 nya ini mereka enggak kekal uh, yang satu ini orang-orang khusus uh, siapa yang satu ini ya Rasulullah ma'ana wa'ali ashabil yaumah yang aku dan para sahabat di atasnya pada saat ini gitulah. Ini menjadi sebuah acuan khobar dalam Islam ini supaya kita mencontoh para sahabat. Karena mereka yang dimuliakan dengan kesatuan tadi itu yang satu itu. Makanya sering dibilang, bro, belajar agama itu berkaitan dengan Qala Allah, wa Rasul, wa sahaba Supaya tahu itu. gitu Tanda-tandanya ada, Ustaz. Ya banyak. Tapi kalau kubronya belum. Terbit, terbenam matahari, terbalik, belum. Ya. Turunnya dajjal, belum. Cuma karakternya ya tato Waluna bunyan sudah ada orang sibuk meninggikan bangunan ada hotel ada apa ya udah mulai kelihatan anak budak menjadi pemimpin udah kelihatan anak budak jadi pemimpin Aa, ya. ya ini orang sembarangan berbuat zina kemudian punya anak bahkan kemarin sempat di Manado itu saya maksud informasi ibu kandungnya janda ya nikahin anak kandungnya bahkan lagi hamil. Masya Allah ya. Dan banyak lainnya, banyak lainnya. Itu sudah mulai banyak kehancuran. Ya, di mana orang ini nggak tahu al-ahdu bainana wa wal kufar tarkus sholah. Yang membedakan kita dengan kafir musyrik itu sholat. Paman taruka, pakor, Yang ninggalin sholat kan ancamannya kafir. Nah, berapa banyak orang nih yang di motor, ya teman-teman dari ojol, ojek dan lainnya, saya sering sampaikan karena kita ada kajian sama mereka, jangan nggak sholat. Kalau kamu nggak sholat, itu zina sama istri kamu. Berapa banyak orang-orang yang gak sholat hubungan suami istri zina beranak pinak anaknya kemudian dewasa bro. ruwet ruwet makanya nasab itu penting kalau nikah sama seseorang harus tanya yang laki nikah sama perempuan fulana binti fulan bin fulan bin fulan yang jelas ya jangan sampai kamu nikah sama siapa fulana binti fulan binti wabillah walam wabillah walam wabillah harus tahu kakek nasab itu penting ya hati-hati nih karena kalau bahasa orang Yaman tuh alwalad lil khal. Eh laki, anakmu tergantung iparmu. Maksudnya apa? Kalau dia hamil, istrimu hamil, kamu meninggal, anakmu di tangan siapa? Pikirin tuh, jangan sembarangan nikah. Gue pengen kawin sama bule tak. Iya oke okay, boleh hak lu. Cuma kalau dia hamil lu mati. Anak lu di tangan siapa? Banyak yang pindah agama gara-gara begitu. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ya. Jadi kalau perlu nyari yang nasabnya jelas. Ya, kalau nggak jelas ya Islam kan bagus kan agamanya, gitu ya. Allah alam islam. Nah, baik barakallah ya. Nah. Nah. Ini kasih sarung aja, biar tenang nih. Ini nanya agak bingung deh. <tuh> satu nih. Total. Satu penanya lagi kali ya? Satu lagi, satu lagi. Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita ini kan sering sholat Gimana kita sholat dengan usyuk? Oh, cakep. Oh, ya. Yeah. insya Allah. Ini pertanyaan simpel bener nih. Kita kan sering sholat, tat. gimana biar husu tat? Anda suka tanya gini bro, kalau orang tanya, tat, gue pengen husu dalam sholat, gue pengen istiqomah. afwan nanya, husu itu apa? gitu loh. Ada yang bisa jawab gak husu itu apa? <laughs> Karena orang bilang, gue pengen husu, tat. Ya, gue juga pengen. <laughs> husu itu apa? Hmm, tadi tat, Allah alam. <laughs> Aneh pengen istiqomah Tad. Aneh juga pengen istiqomah apa? Merek masjid. Begitu bahasa dia. Wah kacau nih. Ya. Khusu itu kan antak sya'akulu buhum Khusu itu kan orang betul-betul merasakan uh, apa ya konsentrasi karena paham apa yang dilakukan gitu. Kayak orang nonton TV, sinetron, serius nggak mau diganggu karena paham orang nonton bola nih ya serius karena paham gitu loh nah sholat itu yang jadi masalah nggak bisa husu karena banyak yang nggak paham itu imam sholat bacaannya bagus sampai nangis karena dia paham yang dia baca kita yang denger ikut nangis nular habis sholat kita tanya lu nangis bro kenapa gua nggak paham lain lagi tuh gitu. nangisnya kadang nggak paham beda sama imam gitu loh Sebenarnya kalau kita kenal Allah, tahu bacaannya, khusus datang dengan khusus itu bro buah yang dipetik. Makanya ditekankan banget tuh dalam sifat sholat Nabi itu sebelum kita sholat, kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar supaya tahu contoh yang terbaikan beliau. Dan kenali Islam dengan benar. Jangan ada talbis dalam sholat. Bro ketika diutusnya, Mu'as bin Jabal ke negeri Yaman buat mengajarkan dakwah Islam itu, Nabi bilang yang pertama kau sampaikan sahadat dulu. Karena anda akan bicara ibadah, kalau kalau Rasul, kalau dia nggak paham sahadat nggak bisa. Kalau dia sudah paham sahadat, ajarkan sholat. Nah buat teman-teman yang baru hijrah, tolong sholat di masjid berjamaah. Ini baru hijrah sholat sendiri, yang bener. Bos malam gua tahajud bro, Oh, gua, husu. apa yang lu baca, apa aja dah. Ya, jangan, sholat sama imam. Ju'ilal imam liutamabi dijadikan imam untuk diikuti. Kiraatul imam, kiraatul makmum, bacaan imam tuh bacaan makmum. Orang yang baru hijrah, kalau pengen merasakan nikmatnya sholat, jadi makmum. Jangan sholat sendiri. Ini banyak yang sholat sendiri. Ya salah sekali. Sampai nanti dia merasakan bacaan yang nikmat dan dia baca itu gitulah. Maka Nabi bilang kalau sholat wajib itu ikro matayas soro minal Quran baca yang paling gampang dari Al Quran. Gak usah yang panjang-panjang jangan bikin makmum kapok. Ini kadang-kadang imam ngetes apalan. Udah tahu imam makmumnya orang-orang baru tobat baca semau dia. Maka saya sering bilang imam yang cerdas tahu sunnah menghadap makmum kalau mau imam, ya. Yeah? Habis koma tuh, la ilaha illallah imam stawa tadilu sawu sufu fakum fa ina tasfiyata sufu lurus rapatkan sof gitu kan itu sambil ngeliat tuh imam orang tua tiga anak kecil empat yang baru taubat tujuh tuh lah tu. Allahu akbar waladzallin amin Bismillah. kulhu Allahu ahad Allah senang mau mau bilang cakep nih imam nih, yeah. tapi kalau imam nggak paham posisi dirinya, ngelihat orang tua anak kecil yang baru tobat, walantolin, amin yasin, waduh, gua beragam bro, pada batal semua di belakang, yang di pojok yang batal ngomong gua oh, nggak demen teman imam katanya bilang <laughs> dan lainnya dan lainnya, itu aja kali bro ya, ada lagi, satu lagi, satu lagi. Ah, ah, oh, patah, 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 patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, jujur mungkin uh, mohon maaf sebelumnya kalau dirasa apa agak melenceng dari tema yang ada. Tapi uh, mumpung ada Ustadz, jadi saya ingin menanyakan kebenaran doa Kumail. Ada banyak doa Kumail itu dikatakan doa dari simpatisan si A. Kalau katakanlah itu hmm. memang doa simpatisan si A, apakah kita tidak boleh? memakai doa tersebut sementara Imam Ali mengatakan bahwasanya ketika kita membaca doa Kumail di malam Jumat maka kita akan selalu uh, dihindarkan dari berbagai masalah dan rezeki kita akan dimudahkan. Nah. Terima kasih. Terima kasih. <tuh> ya doa Kumail, anak nggak tahu doa Kumail gimana nih, kata-katanya nih. Intinya sih begini bro ya, doa itu kan uh, permintaan kita ke Allah yeah. yang tahu hajat itu kita makanya di Islam itu nggak ada doa berjamaah karena kan misinya beda-beda takutnya si imam punya maksud kita aminin sementara di doa dia nggak ada yang kita maksud Nah ya. nggak tahu di doa nggak nggak paham ya harus lihat dulu kata-katanya kalau memang kata-katanya baik ya doa apa aja baik sebenarnya hukum asalnya asal sesuai dengan apa yang kita minta karena Allah paham semua bahasa juga gitu ya. tapi kalau memang mutlak itu adalah alir apa ajaran Syiah dan kita harus tahu tentang keburukan Syiah gitu loh. Karena Syiah itu sendiri kan memang punya misi untuk merusak alus sunnah. Ya, tapi kita sportif ya artinya dalam doa itu kan kembali kepada si pemilik hajat. Kalau doanya memang dia minta rejeki ya sok aja memang kita minta rejeki gitu kan. Tapi kalau memang doanya di situ ada hujatan buat para sahabat karena kan Syiah ada doanya itu tentang sonamain Quraisy melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah dan lain sebagainya. Itu paling bahaya. Maka kalau saran saya sih masih banyak doa-doa lain yang memang lebih aman untuk kita baca lah ya. Semoga manfaat insya Allah ya. Barakallahu fiqh. Masya Allah ya. Kelas. Ada lagi. Ada satu lagi. Lagi. satu lagi. aja terakhir. Ini, ini, ini. Kasih belau nih. Ya. Seri apa? Ya. Ini teh manis nih. Pak. Assalamualaikum Pake warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari MBI Bali, Ustaz. Ya, saya mau tanya ustadz ini ada dua pertanyaan ustadz ya yang pertama uh, gini ustadz, anak punya usaha ini, uh, floris dan dekor, terus yang anak ingin tanyakan, saya kan sering dapat uh, orderan perayaan ulang tahun dan ucapan natal misalnya ustadz, yang anak tanyakan uh, bagaimana pendapat ustadz tentang usaha anak ini? baik, Barakallah terus yang kedua ustadz, uh, pertanyaan, uh, pertanyaan pamungkas nih titipan dari teman-teman ustadz. Uh, apa benar nih uh, is apa benar nih nanti di surga yang mendampingi kita istri yang soleha huh. terus dan kalau untuk istri apa benar suami yang terakhir di dunia yang mendampingi di surga? Saya barakallah, masyaAllah. pamungkas nih namanya. Berkaitan dengan muamalah antum sama non muslim, Nabi juga berbisnis sama orang kafir kok. Tapi berbisnis sama orang Parsi, sama orang-orang Majusi, sama orang Ahlul Kitab ya boleh lah. Yang penting jual belinya caranya tidak konvensional dan yang dijual belikan bukan barang haram, maka boleh-boleh saja. Anak di floristat dan dekor dan terkadang dipesan sama orang tat Gimana kayak teman-teman arsitek bilang, "Ini gereja pesan gambar gimana tad gitu ya?" Boleh sih, Akhi. Yang antum buat itu kan sesuatu yang selama memang nggak melanggar syariat, boleh-boleh saja. Kecuali ucapan selamatnya tadi, antum berlepas diri, antum dekor membaguskan, kalau selama silakan pilih sendiri lah, gitu ya. Itu masih nggak ada masalah walaupun uh, ada sebagian yang melarang, karena yang haram itu kalau gratis, namanya tahun, tolong menolong. Antum kan nggak ada makan malam gratis kan, tetap ada hitung-hitungannya semua, gitu ya. Maka boleh-boleh saja selama memang nggak ada ucapan selamat untuk mengiyakan apa yang mereka lakukan karena antum bicara bisnis gitu ya. Adapun tentang masalah bidadari ya ini banyak ibu-ibu nanya sama Ustaz, Saya tuh paling nggak suka kalau dibahas sorga tentang bidadari sorga. Ya, katanya lelaki itu satu bantal dapat 70 bidadari. Ustaz. Terus kenapa ibu yang kesel? 70 bidadari satu bantal saya sebelah mana? Kata dia bilang begitu sama <tuh> dia. Aneh bilang jangan begitu bu, ibu kan soleha, istri soleha itu pemimpin para bidadari di sorga nanti. Ibu tinggal masuk ke kamar bilang keluar 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 keluar, ibu sendiri Usah susah amat gitu loh. Heran sorga tuh dipikirin gitu loh. Ah. Sorga itu udah nggak ada cemburu, isinya semua kenikmatan. Ini jadi masalah masuk nggak kita ke sorga gitu loh. Ah. Adapun yang jadi permasalahan lain, emang tak suami terakhir, Stad? Iya. Maka sebagian riwayat mengatakan dia bisa memilih dengan suami yang mana dia lebih baik agamanya. Makanya sunnah seorang janda ketika dia sudah bercerai mati maupun hidup, menikah dengan laki-laki yang lebih baik agamanya. Makanya nggak boleh janda nabi dinikahin. Nggak boleh. Janda ulama dinikahin sama murid-muridnya yang nggak baik agamanya nggak boleh nah kalau para sahabat meninggal sahabat kemudian nikahin karena level imannya sama nah, jadi anda kalau bercerai mau nikah lagi cari yang lebih baik agamanya seperti itu ya nah adapun perempuan nanti suami yang terakhir atau sebagian mengatakan dia boleh memilih lelaki mana yang paling baik agamanya buat dia ketika dia hidup di dunia gitu ya nah, Allah. wah hair insyaallah manfaat yang disampaikan ya Allah oh, minta maaf kalau ada kekurangan sih saya kita ngobrol santai deh ya Pemirsa juga udah kehabisan kuota sejam setengah nih nangis dia nih Hah? nambah lagi pemirsa udah ya kita tutup dulu ya kesian pulsa ada yang mau nanya soalnya assalamualaikum warahmatullah udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Wa warahmatullah uh, ini hanya ingin ini konfirmasi atau menanyakan lagi gitu. iya tahu saya sih hukum musik itu haram musik Nah. Uh, tapi gimana kalau misalnya saya lihat tuh teman-teman yang komunitas hijrah lah, dan apalah atau biker lah, kalau dia bikin video vlog itu dirinya musik, kan? Iya. Gimana lah satu startnya Terima kasih, Ya ini juga tahapan lebih dalam lagi ini <laughs> karena bahasanya. Sebenarnya yang bilang musik haram itu kan memang Allah dan Rasul. Ya, ya kita kalau mau ngelarang orang dia harus tahu dulu tentang Allah dan Firman-Nya. Kalau dia belum kenal Allah, belum tahu Firman Allah, kita bilang haram agak susah juga nih, ya. Karena kan dalam agama bertahap nih Pak, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, baru bicara yang lainnya gitu lah ya. Musik itu bisa hilang dengan sendirinya ketika kita banyak hafalan Quran. Ketika kita nyaman dengan ibadah akan hilang dengan sendirinya. Adapun tentang sebuah uh, syutingan atau vlog, ya saya nggak tahu karena ada fasilitas di sosial media itu yang 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 memang harus pakai musik bukan tidak gitu ya kayak TikTok atau apa gitu ya uh, re, apa relaksasi obrolan dengan teman-teman para ustadz di beberapa ini apa kelompok klub gitu ya itu menjelaskan bahwa uh, sebaiknya dihindari kalau buat yang sudah berilmu uh, ya buat yang belum berilmu ingatkan tentang Rezeki yang kita dapat dari sesuatu yang bercampur dengan yang tidak baik, gitu lah ya. Nah, sisanya ya, kita tinggal di tempat yang mungkin kita belum bisa total menghindari, karena kita buka toko, sampingnya toko kaset, atau orang gini-gini, kita nggak bisa menghindar juga kan. Makanya, buat yang sudah paham agama, perbanyak sunnah, Allah jaga telinga kita, kelihatannya mendengar hati nggak berkait, gitu lah ya. Uh, intinya sih, nggak boleh kita memula, uh, uh, melanggar yang sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Jadi kalau sudah haram katakan haram. Tapi mungkin dengan ilmu mengharamkannya bukan dengan ikut-ikutan. Karena khawatirnya kalau ikut-ikutan tetap <tik> betul gitu ya. Ya ini kan bahaya sekali. Semoga Allah berikan hidayah buat kita semua insya Allah ya. Barakallahu fiik. Taib masya Allah. Bro, ini buat beliau ini. Semoga manfaat insya Allah ya. Taib ya buat semuanya ya Allah. Jazakumullah khair ya. Makasih banyak nih sudah diberikan waktu buat dialog santai di tempat ini ya semoga Allah berikan keberkahan buat tempat ini insya Allah ya di lapangan rezekinya semua insya Allah sekali lagi anak tekankan jangan hilangkan kebiasaan kumpul-kumpul buat dialog keagamaan ini mendatangkan masalah yang banyak buat kita insya Allah ya semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua jaga ukuah ya para biker supaya kita tetap solid karena biar bagaimana yang paham biker semua biker ya kita kita yang paham diantara kita ayo Bismillah rubah masa lalu kita yang buruk untuk kebaikan yang akan datang insya Allah. Cari aman bro, cari aman. Karena ini lubang kubur makin dekat bukan makin jauh. Ya, yeah. semoga manfaat insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. an wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV